dari GA mengakui kemudian ada beberapa pengumpulan alat bukti yang lain, ya, termasuk bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada, juga keterangan daripada si saudari GA maupun saudara MYD. Ya, ini saya kasih tahu aja saja teman-teman semuanya bahwa saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MJD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Saya tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MJD sebagai tersangka. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1, yaitu pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang 44 tentang pornografi. Ya. Apa yang terjadi lagi ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MGD untuk kita ke pemeriksaan sebagai tersangka. Ini mungkin saya sampaikan. Terima kasih.